bahaya mata ini. Semakin sering melihat dosa maksiat, semakin merapat pintu hati kita. Coba tanya berapa kali cuci mata sehari. Di TV, di majalah, di jalan, naik angkot umum, di depan kita, paha berbagai macam ukuran. Jadi jaga pandangan. Kalau terpaksa cuci mata boleh sekali, tapi sekali itu jangan panjang. Sekali melihat, ini bukan hak kita, haram dilihat, bukan muhrim kita. Astaghfirullah. Ya Allah maafkan. Di dalam bahasa Arab, walhubbu minan nazratil ula, jatuh cinta gara-gara satu pandangan. Makanya obatnya apa? Rasul sudah memberi obatnya. Kalau anda melihat sesuatu yang haram, bukan hakmu, langsung segera tutupi matamu dan beristighfar. Allah ganti dengan titik cahaya di hati. Tapi kalau dibiarkan dan masih mengikutinya, bahkan bertambah melek matanya, akan syaitan berhasil melimbarkan panahnya, bertambah titik hitam di hati.